Seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diwajibkan untuk jaga netralitas selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Netralitas diwajibkan bagi pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, hingga pegawai harian lepas. Jika pegawai kedapatan terbukti melanggar, maka akan diberikan sanksi tegas berupa pemecatan sebagai ASN. Tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara. Jadi setiap ASN harus netral, harus lurus, meskipun ada paslon yang dekat dengan mereka, mereka harus tetap netral, senetral-netral mungkin. Selama masa kampanye ini, para ASN dilarang memasang spanduk, sosialisasi paslon di media online, menghadiri kampanye, dan memberikan dukungan, posting gambar paslon, memberi komentar, membagikan, menyukai di akun pemenangan paslon. Selain itu, ASN juga dilarang berfoto bersama calon atau tim sukses. Apabila itu terbukti dan melanggar, maka akan diberikan sanksi tegas hingga pemecatan. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Omakisma, iNews, melaporkan.